Oke, kita mendengar suara air di WC. Apakah ini penyebab gentong di masjid kita cepat sekali habis airnya? Biasanya itu mencapai 4 sampai 5 hari ya guys. Jadi kita lihat ke belakang terlebih dahulu. Jadi besok habis tuh air. Oke, bisa-bisa besok habis airnya. Jadi kita yang disalahkan. Oke, buat para jamaah ataupun orang-orang yang lewat sholat ke masjid manapun masjidnya, tolong tuh ada bacaan kan? Sini ada bacaan. Harap matikan keran jika sudah tidak digunakan. Nanti yang disalahkan penjaga ataupun orang-orang pengurus yang tidak, katanya mungkin tidak kontrol air atau sebagainya. Jadi ini pesan buat kita semua, termasuk saya juga. Jika pergi kemanapun, kita numpang ke tempat orang lain, jadi pikirkan untuk kerannya mohon dimatikan. Dan juga ini untuk menjaga kebersihan. Oke, sekian. Terima kasih.